Pada suatu ketika, seorang lelaki bernama Lazarus jatuh sakit. Dia tinggal di Betania bersama dua orang saudara perempuannya bernama Maria dan Martha. Maria, yang saudaranya Lazarus sedang sakit, merupakan seorang perempuan yang dahulu pernah menuangkan minyak wangi ke kaki Tuhan dan menyapunya dengan rambutnya. Kedua-dua beradik perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasihi itu sakit." Apabila menerima berita itu, Yesus berkata, "Sakit Lazarus tidak akan membawa maut." Hal ini berlaku untuk memuliakan Allah. Disebabkan kejadian ini, anak Allah akan dimuliakan. Yesus mengasihi Martha, Maria, dan Lazarus. Tetapi apabila dia mendapat berita Lazarus sakit, dia sengaja tinggal di tempat itu dua hari lagi. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita pulang ke Yudea." Para muridnya menjawab, "Rabi, bukankah orang Yahudi di situ baru sahaja hendak merejammu? Sekarang engkau hendak pulang ke situ." Yesus berkata, "Bukankah waktu siang 12 jam lamanya? Orang yang berjalan pada waktu siang tidak akan tersandung kakinya, karena masih ada cahaya di dunia ini. Tetapi jika dia berjalan pada waktu malam, kakinya akan tersandung karena sudah tiada cahaya lagi." Kemudian Yesus menambah, "Sahabat kita Lazarus sedang tidur. Aku akan pergi membangunkannya." Para murid Yesus berkata, "Tuhan, sekiranya Lazarus tidur, dia akan sembuh." Yang dimaksudkan oleh Yesus ialah, Lazarus sudah meninggal dunia. Tetapi murid-muridnya mengambil erti tidur yang biasa. Oleh itu, Yesus berkata kepada mereka dengan jelas, "Lazarus sudah meninggal. Tetapi untuk kebaikanmu, aku bersyukur, aku tidak bersamanya ketika itu. Dengan demikian, kamu akan percaya kepadaku. Marilah kita pergi kepadanya." Thomas yang disebut Didimus berkata kepada murid Yesus yang lain, "Ya, marilah kita pergi juga supaya kita mati bersamanya." Ketika Yesus sampai, dia mendapati Lazarus sudah 4 hari di dalam makam. Betania terletak kira-kira 2 batu dari Yerusalem. Oleh itu, ramai orang Yahudi datang melawat Maria dan Martha untuk melipurkan hati mereka yang duka kerana kematian Lazarus. Apabila Martha mendengar Yesus datang, dia terus pergi untuk menyambutnya, manakala Maria tinggal di rumah. Martha berkata kepada Yesus, "Ya Tuhan, kalaulah engkau ada di sini pada waktu itu, tentu saudaraku masih hidup. Aku tahu, sekarang pun apa sahaja permintaanmu akan dikabulkan Allah." Yesus berkata kepada Martha, "Saudaramu akan hidup kembali." Martha menjawab, "Aku tahu Lazarus akan hidup pada hari akhir." Yesus berkata kepada Martha, "Akulah kebangkitan dan hidup. Sesiapa yang percaya kepadaku akan hidup, meskipun dia sudah mati. Orang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kamu?" Martha menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Kristus, Anak Allah, yang diutus oleh Allah dan yang akan datang ke dunia ini." Setelah itu, Martha pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sini, dia memanggilmu." Maria pun segera bangun lalu pergi untuk berjumpa dengan Yesus. Pada waktu itu, Yesus belum sampai di kampung mereka. Dia masih di tempat Martha menyambutnya. Apabila orang Yahudi yang ada di rumah Maria untuk melipurkan hatinya itu, melihat dia segera bangun lalu keluar, mereka pun mengikutnya kerana menyangka dia hendak ke makam Lazarus untuk menangisinya. Setelah Maria melihat Yesus, dia berlutut di kakinya lalu berkata, "Tuhan, kalaulah engkau ada di sini pada waktu itu, tentu saudaraku masih hidup." Ketika melihat Maria menangis, dan semua orang Yahudi yang bersamanya turut mengalirkan air mata, Yesus sungguh hiba dan terharu. Dia bertanya kepada mereka, "Di manakah kamu letakkan dia?" Mereka menjawab, "Marilah lihat ya Tuhan." Yesus menangis. Semua orang Yahudi yang hadir berkata, "Lihatlah, dia sungguh kasih akan Lazarus." Namun demikian, ada yang berkata, "Dia dapat mencelikkan mata orang buta. Tidakkah dia dapat mengelakkan kematian Lazarus?"
Yesus yang masih terharu pergi ke makam Lazarus, yaitu sebuah gua yang ditutup dengan batu besar. Yesus berkata, "Alihkan batu itu." Tetapi Marta, saudara perempuan kepada orang yang meninggal itu berkata, "Tuhan, sudah 4 hari dia dimakamkan, tentu berbau." Yesus berkata kepada Marta, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau kamu percaya, kamu dapat melihat kemuliaan Allah?" Mereka mengalihkan batu itu. Yesus menengadah ke langit lalu berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu kerana engkau mendengar permintaanku. Aku tahu engkau memang sentiasa mendengar permintaanku. Aku menyebutnya untuk kebaikan semua orang di sini, supaya mereka percaya engkau mengutusku." Selepas itu Yesus berseru lantang, "Lazarus, keluar!" Lazarus pun keluar. Tangan dan kakinya masih berbalut kain kafan. Mukanya masih dilutupi kain penutup muka. Yesus berkata kepada orang ramai di situ, "Lucutkan kain kafannya dan lepaskan dia." Ramai orang Yahudi yang datang melawat Maria dan melihat apa yang dilakukan oleh Yesus terus percaya kepadanya. Namun demikian, ada yang pulang mendapatkan orang Farisi dan melaporkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Oleh yang demikian, orang Farisi dan ketua imam mengadakan mesyuarat majlis agama. Mereka berkata, "Apakah yang patut kita buat? Lihatlah, orang itu banyak melakukan mujizat. Jika kita biarkan dia terus melakukannya, semua orang akan percaya kepadanya. Nanti orang Romawi akan datang memusnahkan kedudukan dan bangsa kita." Seorang daripada mereka bernama Kayafas, seorang imam besar pada tahun itu, berkata pula, "Kamu semua tidak tahu suatu apapun. Kamu tidak faham bahawa lebih baik satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita dimusnahkan." Kayafas bukanlah melahirkan pendapatnya sendiri. Sebagai imam besar tahun itu, dia bernubuat bahawa Yesus akan mati untuk bangsa Yahudi. Sebenarnya Yesus mati bukan untuk bangsa Yahudi sahaja, tetapi untuk menyatukan seluruh anak Allah yang berselerak di merata-rata tempat. Sejak hari itu, orang Yahudi berpakat hendak membunuh Yesus. Yesus tidak lagi pergi ke sana kemari secara terbuka di antara orang Yahudi. Dia beredar ke daerah bernama Efraim dekat gurun dan menetap di sana bersama murid-muridnya. Menjelang perayaan Paskah, ramai orang Yahudi dari kampung pergi ke Yerusalem untuk menjalani upacara bersuci sebelum perayaan itu. Mereka mencari Yesus. Ketika di Bait Suci, mereka bertanya sesama sendiri, "Bagaimana kefikiranmu? Datangkah dia ke perayaan ini?" Ketua imam dan orang Farisi telah mengeluarkan perintah bahwa sesiapa yang tahu di mana Yesus berada, mesti melaporkannya supaya dia dapat ditangkap.